Di dalam dunia tidak ada definisi tunggal. Di dalam dunia tidak ada kebenaran yang absolut. Begitu pula dengan cinta. Selamat banyak tiga. Tipis perbedaannya, tapi setidaknya
Belajarlah agar jangan sampai kita terjebak dalam pengertian ambigu yang dapat menjerumuskan kita. Selamat tinggal. Mau? Mau tuh.
bisa minum sepuasmu, Sabri. Makasih, Zoom. Sampean memang benar-benar baik hati. Dek, tak coba ya? Ya. Tak coba ya, Sim ya? Iya. Iya, iya. Anu, aku sudah tahu. Gimana, Sabri? Apa kau sudah beritahu Warung? Belum sempat, Zoom. Belum sempat? Duduk sini. Arum! Duduk sini! Arum! Cinta memang susah didefinisikan. Ia tercipta memang hanya untuk dinikmati dan diterjemahkan dalam sikap dan perilaku. Namun, jika kau mendapati masalah dalam penerjemahan cintamu pada apapun, pada siapapun, jangan lari. Hadapi lalu selesaikan. Sampai yang tidak akan mengerti. Arum! Tidak akan pernah bisa memahami apa itu cinta yang melekat pada masing-masing hati. Setidaknya tutup rapat-rapat lubang busuk itu dan jangan coba-coba menggali rentetan cerita selanjutnya, Arum. Cukup, cukup, Zoom. Terima kasih atas nasihatnya. Sampean bisa pergi. Dengar, Arum. Aku menasehatimu karena aku peduli. Setidaknya kau bisa menyelesaikan masalahmu dengan lelaki itu. Bukan kau menangis seperti ini. Air mata bukan air suci yang mampu menghapus noda di wajahmu. Aku heran. Kenapa kau susah sekali untuk diberitahu, Arum? Tak habis pikirlah aku. Sekali saja, tolong. Dengarkan apa yang sudah kukatakan. Pining di luar. Diam. Enggak, Mas. Terima kasih. Setidaknya kau keluar untuk menemuiku. Sebagai tuan rumah,
tidak baik loh, membisu di hadapan tamunya. Sampur pemberian tuan, saya kembalikan. Silahkan diambil. Jika urusan tuan sudah selesai, Tuan Adipati bisa meninggalkan tempat ini. Setidaknya jangan membiarkan aku berbicara pada punggung. Urusanku belum selesai. Urusan kita, Ruh. Baiklah. Urusan kita. Aku mohon kita tetap menjaga jarak. Bersikaplah sebagaimana layaknya seorang adipati yang terhormat. Arum, tidakkah sedikit saja kau memahami posisiku? Itulah akar persoalannya. Semuanya harus tentangmu. Aku hanya minta sekali saja berpikir dan berkeinginan tentang aku. Mana keinginanmu yang selama ini tidak aku kabulkan? Apakah semua itu masih kurang? Ganti statusku menjadi pendampingmu yang sah. Sisanya aku akan berusaha untuk tidak memintanya seumur hidupku. Aku bahkan tidak pernah bermimpi menjadi nyonya adipati. Coba beri aku ruang untuk berpikir dan jeda waktu yang cukup. Sampai kapan? Sampai hubungan kita membuahkan sesuatu? Sampai beban moral ini menjadi semakin berat? Ya, aku paham. Tapi jika kau memintaku untuk membuat keputusan secara cepat, lalu bagaimana dengan aku, Ruh? Ya, itu dia. Bagaimana dengan aku? Lalu bagaimana dengan aku? Arum! Nimas, kanggo sakabehe kang wis kedaden. Dari awal kau selalu mengingatkanku bahwa cinta tidak memerlukan logika untuk menimbang-nimbang. Tapi ketika istrimu mempertanyakan perhatianmu, kau goyah dan logikamu pun bekerja. Lalu apakah salah jika aku juga menggunakan logika untuk mengingatkanmu? Ya, aku mengaku. Aku mengaku. Istriku sudah tahu tentang semua ini, Ruh. Tapi dia memintaku untuk bersikap tegas. Tapi aku tidak mampu, Ruh. Aku mencintaimu. Maka jangan jadikan aku gundik. Aku bukan gundik. Thank you.
maafkan aku, Ruh. Jangan hukum aku dengan cara yang seperti ini. Kumohon, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semua ini, Ruh. Tidak. Jika kau tidak bisa memperbaiki hubungan yang telah berdosa ini, baiklah, yang perlu kulakukan hanyalah pergi. Apa yang kau lakukan, Ruh? Di sana berbahaya, Ruh. Kumohon, kembalilah, Ruh. Arum! Neng, turun, Neng. Apa yang kau lakukan di situ, Arum? Cepat turun! Di situ berbahaya, Arum! Sudah terlambat. Jangan menyakiti wanita hanya demi memiliki wanita yang lain. Adipati! Lihat! Lihat! Apa yang sedang kau lakukan kepada Arum? Baiklah, kita menikah sekarang. Itu adalah ajakan seseorang yang sedang terdesak. Silahkan lakukan apa saja yang kau sukai. Arum. 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 Tanpa aku. Arum! Thank you.